Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur semuanya, hari ini kita memasuki desa yang baru lagi, yaitu masuk ke desa Prapaklor. Oke, di sini kita disambut oleh suatu lapangan desa dari Prapaklor. Oke, sebelah kiri ini banyak warung-warung dan sebelah dalamnya itu ada rumah teman-teman saya, yaitu ada Erwin Aji Pamungkas, ada Kurniawan Wibowo dan juga Hendra Irawan. Oke, sini terlihat sebelah kanan itu ada rumah yang mewah megah luar biasa berlantai dua. Dan juga sini terlihat di depan ini ada SD Prapaklor. Kalau yang ke kiri nanti menuju ke Bulak Prapaklor mau gunung gitu. Oke, di sini terpisah lagi ada SD Prapaklor, terpisah dari yang tadi yang sebelah pertigaan. Menuju ke arah barat, nanti kita akan menuju ke desa Girgondo alias Girgondo Pesantren. Di sini terkenal juga ada satu artis yang bernama David Van Riese, yang menurut kabar itu menikah dengan namanya Siti Maimunah. Oke, di situ kabarnya dulu dari orang-orang sini banyak sekali artis-artis yang datang mengunjungi juga. Mengunjungi dari pernikahan dari ini artis David Van Riese alias artis dangdut yang dulu ikut katanya ikut KDI. Oke, ini adalah Prapaklor yang apa namanya, agak sedikit tadi istilahnya apa ya, terleti atau mungkin sedikit di antara loncat di antara desa Girgondo. Ini melewati suatu kalenan yang menuju ke Pasar Prapak. Nah, di depan itu ini kembali lagi ke desa Girgondo lagi, dan nanti sebelah sini oh ini masuk ke Prapaklor yang menuju ke desa Prapak Kidul. Terlihat sebelah kiri itu ada traktor kecil mini, saya baru pertama kali lihat, dan papringnya. Oke, kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian. Semoga bisa mengobati rasa kangen bagi yang belum bisa mudik kemarin, dan juga bisa mengingat masa-masa kenangan tempo dulu berada di sini. Sekian dari kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci. Sampai jumpa lagi di season berikutnya.